tiga wanita cantik yang pernah dekat dengan Toku Rian. Tokuru Saryandi, atau yang lebih dikenal Toku Rian, adalah seorang aktor dan selebritis internet asal Indonesia. Toku Rian lahir di Aceh tanggal 4 Oktober tahun 1994. Nama Toku Rian mulai dikenal publik saat menjalin hubungan dengan seorang aktris sekaligus YouTuber bernama Ria Ricis, yang sekarang telah menjadi istrinya. Karena popularitasnya membuat warganet penasaran dengan kisah asmara Toku Rian. Berikut ini tiga wanita cantik yang pernah dekat dengan Toku Rian. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata dan info seputar artis Indonesia. 1. Rina Meliana Ritwan. Rina Meliana Ritwan adalah mantan pacar Toku Rian. Wanita cantik ini juga berasal dari Aceh. Mereka berpacaran sebelum Toku Rian terkenal seperti sekarang ini. Saat berpacaran, Rina Meliana Ritwan juga sempat memposting foto kebersamaannya dengan Toku Rian di media sosial pribadinya. Namun, sampai saat ini, belum diketahui penyebab kandasnya hubungan mereka. 2. Chandrika Cika. Chandrika Cika sempat digosipkan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Toku Rian dan Ria Ricis. Hal tersebut mencuat lantaran Chandrika Cika kerap terlihat menghabiskan waktu bersama dengan Ria Ricis dan Toku Rian. Namun, kabar tersebut dibantah oleh Chandrika Cika. Ia mengatakan hubungannya dengan Ria Ricis dan Toku Rian sudah seperti adik dan kakak. Kak Ricis sudah aku anggap sebagai kakak aku sendiri dan penasehat aku gitu, ucap Chandrika Cika. 3. Ria Ricis. Ria Ricis adalah istri dari Toku Rian. Mereka resmi menikah pada tanggal 12 November tahun 2021. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Cutraifa Aramoana. Semoga rumah tangga mereka langgeng dan selalu harmonis. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.